polusi udara bisa menyebabkan bakteri kebal terhadap obat antibiotik dan ini menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Penemuan ini merupakan bagian dari studi yang dilakukan oleh para ahli di Zhejiang University di China dan hasilnya telah dipublikasikan di jurnal The Lancet Planetary Health edisi Agustus 2023. Dalam penelitian tersebut, mereka menganalisis hubungan antara partikel polusi PM2,5 dan ketahanan antibiotik klinis atau ketahanan bakteri terhadap antibiotik di tubuh manusia. Menurut para ahli, ketahanan antibiotik adalah masalah global yang terus meningkat hingga sekarang dan menyebabkan jutaan kematian setiap tahun di seluruh dunia. Karena itulah, dalam studi itu, para ahli menganalisis ketahanan antibiotik dengan menguji 9 bakteri patogen dan 43 jenis antibiotik. Mereka juga mengumpulkan data di 116 negara dari tahun 2000 hingga 2018 terkait berbagai faktor seperti polusi udara, penggunaan antibiotik, layanan sanitasi, ekonomi, populasi, iklim, dan wilayah. Para ahli menyelidiki pengaruh faktor-faktor itu terhadap tingkat ketahanan antibiotik dan hasilnya menunjukkan peningkatan ketahanan antibiotik bersamaan dengan peningkatan PM2,5 yang dihirup bahkan menguat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut studi itu, setiap kenaikan 1% polusi udara memengaruhi ketahanan bakteri terhadap beberapa jenis antibiotik sebesar 0,5 sampai 1,9% tergantung pada jenis bakterinya. Bahkan, pemodelan masa depan yang dibuat para ahli menunjukkan bahwa tingkat ketahanan antibiotik di seluruh dunia dapat meningkat hingga 17% pada tahun 2050 jika tidak ada perubahan pada kebijakan polusi udara saat ini. Profesor Hong Chen, sebagai penulis utama studi, mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi di situs Eureka Alert bahwa penelitian ini menjadi yang pertama yang memberikan gambaran tentang kemungkinan hubungan polusi udara dengan ketahanan antibiotik. Studi ini menunjukkan manfaat mengendalikan polusi udara bisa jadi dua, tidak hanya mengurangi efek berbahaya dari kualitas udara yang buruk, tapi juga bisa memerangi peningkatan dan penyebaran bakteri yang kebal antibiotik, kata Profesor Hong. Karena itulah, menurut para ahli, mengurangi tingkat polusi udara sangat penting dilakukan karena bisa mengurangi kematian akibat infeksi ketahanan antibiotik.